Halo, jumpa lagi ya. Kali ini ada datang barang baru lagi, yaitu klakson Denso. Nah, di sini ada dua perbedaannya. Seperti ini ya. Ada dua, mirip memang. Jadi hati-hati dalam pembelian. Yang ini pasti lebih murah. Yang ini lebih mahal karena di sini water resistant ya. Nah, ada penutupnya. Sedangkan yang model begini seperti ini. Ya, jadi nggak ada penutupnya seperti itu. Nah, tapi nggak usah khawatir untuk pemasangan, usahakan pemasangan arahnya keong ke bawah. Makanya ini udah disetting seperti ini. Jangan menghadap ke depan seperti ini, jangan ke samping, juga jangan ke atas. Jadi untuk menghindari dalam pemasangan nanti waktu pencucian juga lebih aman. Nah, untuk yang Denso tipe ini, dusnya penampakannya seperti ini, isinya dua piece dengan stereo ya, berarti ya ada dua frekuensi di situ. Di sini frekuensinya saya coba cek, yang mana ini ya? Oh ini 405 dan oh bukan, ini kode seri. Stereonya ini frekuensinya berapa ya? Nggak ada keterangannya ini di dusnya. Ya. Biasanya sih 400 sama 600. Nah, ini mungkin ada keterangannya di manual book ya. Nah, ini juga ada cara pasang-pasangnya ini. Nah, ini juga ada cara pasangnya di sini ya. Udah dijelasin semua cara pasang, rangkaian-rangkaiannya. Pakai switch dan gimana, terus untuk ukurannya juga ada di sini. Ini cara pasangnya, bracket-bracketnya. Untuk frekuensi tidak ada keterangannya ya. Jadi ya sudahlah. Biasanya 410 dan 510 ya, seperti itu. Karena di sini sendiri nggak ada keterangannya. Iya, ini nggak ada ya. Di sininya juga nggak ada. Di sini tertulis hanya Made in Indonesia. Jadi ini barang lokal ya. PT Denso, cuman gitu aja. Oke deh. Nah, ini dijualnya set, kami nggak jual eceran ya. Jadi kalau memang mau ya belinya ya memang adanya set-setan. Nah, dalam paket penjualan nanti selain kami cuman jual klakson only, ini enggak ada bawaan relay. Kami juga sediakan dengan paketan plus relay. Jadi ada tambahan relay mereknya Boss. Jadi klakson ini juga ada relay Bossnya. Jadi nanti ada linknya sendiri ya. Jadi untuk yang bawaannya memang tidak ada relaynya. Kami sarankan relaynya kalau bisa pakai Boss atau Hella. Tapi paketan kami menggunakan Boss. Ada juga yang menggunakan paketan seperti ini. Ya, ini kabelnya bintik. Tuh. Ya, bagus nih kabelnya ini. Cocok ini. Cuman enggak ada spiralnya. Pembandingnya dengan yang ini tipe premium. Jadi kalau premium tuh dia ada spiral-spiralnya seperti ini. Soketnya juga seperti itu, bisa digandeng seperti ini. Kalau ininya semua ada kondomnya. Ya. Semua ada kondomnya seperti ini. Kabelnya bintik ini. Bagus nih. Kabel murni tembaga, yang ini juga kabel murni tembaga, hanya aja lebih besar daripada yang ini. Makanya nanti akan ada bedanya premium dengan yang tipe standar. Tapi semuanya sama-sama oke kok. Nah, ini saya cobanya pakai kabel set juga. Cuman yang kita bikin sendiri, rangkai sendiri cuman segini aja. Jadi nggak perlu panjang-panjang ya. Oke, saya coba tes. Hati-hati. Denso ya. Jadi suara sudah kita tampilkan sesuai yang ada di video. Tolong jangan ditanyain lagi ya. Ini isinya satu apa dua? Waduh. Ini suaranya bagaimana? Waduh, sudah ada videonya kok masih tanya. Terus yang kedua, untuk bila Anda ingin mendapatkan barang ini, silakan cek di deskripsi aja, sudah ada link penjualan kami di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Dan kami tidak menerima transaksi di luar marketplace ya.
Jadi silakan bagi anak, tidak ada COD-CODan ya, udah nggak zaman COD-CODan. Kalau mau silakan langsung aja transaksi di marketplace saja. Anda aman, kami juga nyaman. Terima kasih dan sampai jumpa.